Mari sama-sama kita baca nasihat lagi. Saya akan mendoakan mak bapak. Mudah-mudahan ada kesannya. Ya, ikuti saya, senang tuan-tuan ya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah, semangat ya. Minal Khataya. Demi kami anak-anakmu, demi kami anak-anakmu. Untuk anakmu di masa hadapan, untuk anakmu di masa hadapan. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah,
sanggup ku balas jasamu. Betapa besar dosa-dosaku bila aku menderhakaimu, bila aku menderhakaimu. Semoga ayah dicucuri rahmat, semoga ayah dicucuri rahmat. Sampai hati kalau kita berbuat derhaka menyakiti mereka. Nah, maka untuk sembuh-sembuh. Ta'awuzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, inilah kami malam ini yang berkumpul di majlis maulid Rasul Nabi-Mu. Adalah hamba-Mu, ya Allah. Adalah umat Rasul-Mu, ya Allah. Betapa cinta dan rindu kami kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sekecil apapun amaliah-amaliah kami yang kami buat majlis ini, semoga Engkau terima sebagai amal-amal soleh kami dan dapat kiranya menjadi syafaat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercurah kepada kami di hari kiamat kelak. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami semua serta anak dan keturunan kami menjadi manusia-manusia yang selalu ingat kepada-Mu, yang selalu bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat dan nikmat yang tercurahkan kepada kami. Ya Allah, jangan sekali-kali kami menjadi orang yang lupa dan kufur tanpa pandai berterima kasih kepada-Mu.
Ya Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa, yang Maha Tahu segala lumuran aib dan segala maksiat, ampuni selusuh apapun dari kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seluruh apapun aib-aib kami. Ampunilah diri-diri kami. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, malam ini juga kami memohon kehadiratmu. Berkat Maulid Rasul 1426 Hijriah, jadikan diri kami orang-orang yang benar-benar mendirikan sholat dengan khusyuk. Begitu juga dari anak cucu kami, ya Allah. Ya Allah, berkat Maulid Rasul 1426 Hijriah malam ini, ya Allah, kami juga memohon kehadirat. Ampuni dan selamatkan kedua orang tua kami. Darah dagingnya melekat dalam tubuh kami. Ampuni, ya Allah, kalau selama ini kami pernah menzalimi mereka. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu membalas budi. Ya Allah, sinarilah dengan cahayamu di kubur kedua orang tua kami. Kami benar-benar memohon kepadamu, lindungi mereka dari siksa kubur, ya Allah. Ya Allah, jadikan doa kami malam ini menjadi cahaya bagi hatinya. Ya Allah, balaslah orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kami, yang belum sempat kami membalasnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan kami kalau kami pernah menengking kedua orang tua kami. Maafkan kami kalau kami pernah bermuka masam kepada kedua orang tua kami. Maafkan kami kalau kami pernah mengecewakan hati kedua orang tua kami. Kami berazam malam ini, ya Allah, kami akan berkhidmat sebaik-baiknya dalam sisa-sisa usia yang ada pada mereka. Ya Allah, kalau malam ini ada orang tua kami berada di alam barzah, dengan doa kami ini menjadi penerang kuburnya. Dengan doa kami ini dapat penyelamat baginya. Dengan doa kami ini, ya Allah, kumpulkan mereka ke kelompok hamba-hamba yang soleh dan soleha. Namun, ya Allah, kalau di antara kami yang hadir ini orang tua kami masih di depan mata kami, beri kami kesabaran, ya Allah, ketabahan, ya Allah, karena mereka telah tua, telah pikun dan uzur. Ya Allah, kami ingin berbalas budi sebagaimana mereka berkorban untuk kami. Ya Allah, betapa bahagianya hidup kami apabila malaikat maut datang, kain kafan membalut tubuh kami. Orang tua kami telah mengampuni dan memaafkan kami. Alangkah indahnya, ya Allah, ketika malaikat maut dan kain kafan membalut tubuh kami, hutang-hutang kami telah kami dapat jelaskan. Alangkah indahnya, ya Allah, kalau malaikat maut dan kain kafan membalut tubuh kami, lidah-lidah kami yang pernah menyakiti orang lain telah memaafkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami hamba-hambamu si musafir yang lemah dan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, balaslah orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kami, tetapi kami balas dengan air tubuh. Ya Allah, maafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada kami. Beri mereka petunjuk dan hidayah, petunjuk jalan yang benar. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagunganmu. Jadikan dahi kami dahi yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami mata yang selalu menangis karena mengenang dosa-dosa di masa lalu. Dan mata yang gemar membaca ayat-ayatmu. Golongkan telinga kami menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran. Jadikan lidah kami menjadi lidah yang terpelihara, yang selalu basah menyebut asmamu, yang menjadi cahaya ilmu, yang menjadi jalan kebaikan, kemuliaan bagi hamba-hambamu. Dan lidah yang ketika pulang telah keribaan menjadi lidah yang dapat menyebut namamu, ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, lidah yang dusta, lidah yang curang, lidah yang mengadu domba, lidah yang menghasut. Ya Allah, karuniakan kepada kami jasad tubuh badan yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari rizki yang haram. Izinkan tubuh jasad kami ketika pulang kelak menghadapmu, tubuh jasad yang suci dan bersih. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang suci bersih sebersih embun pagi, hati yang tidak pernah lalai kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena selalu ingat kepadamu, hati yang selalu terpesona pada keagunganmu,
hati yang selalu tenteram karena yakin akan jaminanmu. Hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu. Hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindunganmu. Hati yang terlindung dari sifat hasad dan dengki. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang senantiasa cinta kepada-Mu. Golongkan hari-hari kami, hari yang penuh kerinduan, rindu untuk pulang berjumpa dengan-Mu. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianati, melainkan jadikan apapun yang kami hadapi membuat kami semakin dekat dengan, semakin banyak bersyukur kepada-Mu, semakin rido dengan ketentuan-Mu. Ya Allah, semakin indah dengan kesabaran dan semakin gigih berjuang di jalan. Rabbana, Tuhan kami, andai satu saat malaikat maut datang menjemput kami, izinkan saat kematian kami saat yang terindah dalam hidup ini dengan bekal yang cukup. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hanyalah Engkau segala-galanya. Kami hanya sekedar makhluk-Mu yang tiada berarti bagi-Mu, tapi Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berada di tengah di waktu malam. Kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah, Engkau anugerahkan negeri Singapura yang tercinta ini dalam keadaan aman dan damai. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, lindungi diri kami, keluarga kami, negara Singapura yang tercinta ini dari huru-hara, dari perpecahan. Tingkatkanlah, ya Allah, keharmonian sesama kaum, dan tingkatkanlah kemakmuran yang datang dari sisimu, ya Allah. Kami bersyukur kepada-Mu, kami berterima kasih kepada-Mu, ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, kami melindungkan diri kami dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, dari perpecahan, dari pertengkaran, dan dari segala huru-hara. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin.